Foto mesra dengan Billy Syahputra tuai cibiran, Ambana menumpuk stres. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru tentang informasi-informasi artis yang kita update. Hubungan asmara Amanda Manopo dan Billy Syahputra sepertinya semakin menunjukkan ke arah yang serius. Bahkan, kali ini keduanya sudah melakukan sesi pemotretan ala foto pranikah. Dalam foto tersebut, Amanda terlihat sangat cantik dan memukau dengan balutan gown lace ketat berwarna beige dengan potongan mermaid, sementara Billy mengenakan jas hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu. Banyak yang heboh melihat foto pranikah ala Billy dan Amanda. Sayangnya reaksi netizen melihat kemesraan keduanya tak sesuai harapan. Billy dan Amanda justru menuai kritikan tajam dari netizen. Netizen menilai bahwa gaun milik Amanda terlalu terbuka, terutama di bagian dada. Mending sekalian gak usah pakai baju, komentar akun @tir97. Jadi Ilfri sama Amanda Manopo, posenya panas terus. Imbuh @bay1a9a. Awas putus, kemarin sudah foto ala-ala gini, juga gak lama hilang fotonya, ujar lainnya. Mendapat beragam komentar buruk, Amanda mengaku sampai stres dan down karena tak menyangka bahwa postingan tersebut justru melibatkan kritikan. Malam ini gak ada sedikit sensi tentang komentar-komentar negatif yang membuat sedikit down. Akhirnya sempat take down foto karena takut dengan apa yang akan terjadi, padahal belum tentu atau gak mungkin akan terjadi, tulis Amanda di laman Instagram story-nya. Tapi akhirnya mikir, aku hanya bisa menutup mata, mulut, dan telingaku, bukan menutup mereka. Terkadang orang-orang di sekitarmu tidak ingin memahami petualanganmu. Mereka tidak butuh itu. Ini bukan untuk mereka, sambungnya. Tak hanya itu, Amanda bahkan sampai menutup kolom komentar di beberapa postingan foto ala pernikahan tersebut. Nampaknya ia tak ingin lagi melihat berbagai komentar buruk di unggahan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.